Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'am wa akrim ala habibina wa syafi'ina wa qaidina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli alaihi. أما بعد نذكر بإخلاص نية لله تعالى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فأخلص النية لله تبارك وتعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Mengawali pelajaran di malam hari ini, Syekh mengingatkan kita, marilah kita mengikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa." Yang maknanya, amal saleh itu akan sah. Amal soleh akan diterima jika kita mengikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang akan mendapatkan balasan kebaikan dari amal soleh yang dilakukannya sesuai dengan apa yang diniatkannya. Oleh karenanya, marilah kita semuanya meluruskan niat kita hanya mengharapkan ikhlas, ridha, mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Atadruna mata kana مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Syekh bertanya kepada kita, tahu enggak kapan itu dilahirkannya tanggal lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di yaum ulid. Di hari apa? Di hari Isnin. يوم الاثنين. طيب تمام. هذا ثابت لأن النبي سئل عن صيام يوم الاثنين فقال أشار بصوته وقال في مثل هذا اليوم ولدت. Jadi kata beliau benar kata dia. Benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di hari Senin. Apa buktinya? Rasulullah ditanya. Ditanya tentang kenapa beliau melakukan puasa di hari Senin. Beliau pun menjawab bahwasanya di hari Senin inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Wa fi ayyi tarikhin wulida alaihi salatu wassalam? Pada tanggal berapa Rasulullah dilahirkan? 12 Rabiul Awal. هل هذا هو القول الأشهر أنه ولد في الثاني عشر من شهر ربيع الأول؟ هذا الذي أقول به. وإلا فبعض العلماء قالوا في يوم آخر غير الثاني عشر. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Dan ini merupakan pendapat yang masyhur, pendapat yang terkenal, yang banyak menyebar, dan ini adalah hal yang benar. Dan ada juga pendapat-pendapat yang lainnya yang mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tanggal lahirnya bukan di tanggal 12. Karena nanya lagi, di tahun apa Rasulullah dilahirkan? عمل فيل. ما شاء الله. هذا القول الأشهر وهذا الذي نقول به. ولكن بعض علماء قالوا قبل عام الفيل وبعض قال بعد عام الفيل. لكن الأشهر هو في عام الفيل. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di tahun Gajah. Dan ini adalah pendapat yang terkenal, pendapat yang masyhur,
banyak tersebar di kalangan para umat Islam. Dan ada juga ulama yang mengatakan bahwasanya Rasulullah itu dilahirkan sebelum tahun gajah, dan ada juga ulama lain yang berpendapat bahwa Rasulullah itu dilahirkan setelah tahun gajah. وقد بقي النبي عليه الصلاة والسلام بمكة أغلب عمره. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Makkah itu pada mayoritas atau sebagian besar usia beliau. Wa ba'da an balagha al-arba'ina min al-umr nazala alaihi al-wahyu bin-nubuwwati war-risalah. Dan setelah beliau berusia 40 tahun turunlah wahyu kepada beliau, diangkat menjadi nabi dan juga rasul. Wa ba'da nuzul al-wahyi alayhi baqiya 13 sana fi Makkah mukarramah yad'u ila dinillahi 'azza wa jalla. Setelah itu, setelah beliau diangkat menjadi nabi dan juga rasul, beliau juga tetap tinggal di Makkah selama 13 tahun. Sampai akhirnya beliau mendapatkan perintah dari Allah Azza wa Jalla untuk hijrah. ثم هاجر الى يثرب التي سميت بمدينة رسول الله والتي نورت بأنوار رسول الله صلى الله عليه وسلم فسميت بعد ذلك بالمدينة المنورة. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke sebuah kota yang bernama Yathrib, dikenal sebagai kota Nabi, Madinatun Nabi, kota Nabi, dan kota tersebut menjadi kota yang bersinar dengan cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kota tersebut disebut dengan apa? Al-Madinah Al-Munawwarah, kota Nabi yang bercahaya. Waqad kana fil madinati ba'd min al-qabail al-yahudiyyah. Dan ternyata di Madinah ketika itu ada beberapa kabilah dari bangsa Yahudi. Fahaulayahu ba'd hata ila al-Nabi yas'alunahu. Lakin su'aluhum ma kana hubban bil 'ilm wa istirshadan bihi bal hum kanu yuriduna al istihza' bin nabiy 'alaihi as-salatu was-salam. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, mereka pun orang-orang Yahudi itu datang kepada Rasulullah, datang bertanya kepada Rasulullah, tapi bukan untuk cari ilmu, bukan karena mereka cinta ilmu, menambah ilmu dari Rasulullah, bukan itu tujuannya. Mereka bertanya kepada Rasulullah, tujuannya adalah untuk menghina dan merendahkan, mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu lahu sif lana rabbaka alladhi ta'buduh. Jadi mereka itu bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya, wahai Muhammad, sebutkanlah kepada kami sifat Tuhan yang engkau sembah. Fanazalat suratul ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqala hadhihi sifatu rabbi 'azza wa jalla. Jadi ketika mereka bertanya seperti itu, turunlah satu ayat, diwahyukan satu surat. Surat apa itu? Surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian Rasulullah setelah itu mengatakan bahwasanya inilah sifat Tuhan yang aku sembah. Qul huwallahu ahad,
أي قل يا محمد لهؤلاء الذين يسألونك أن الله هو الواحد الأحد. فالله أحد أي واحد أحد أي أنه لا شريك له في الألوهية ولا يقبل التجسد والانقسام لأنه ليس جسما. Jadi turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam surat Al-Ikhlas. Ayat yang pertama gimana bunyinya? Qul huwallahu ahad. Apa maknanya? Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang Yahudi yang bertanya kepadamu bahwasanya dialah Allah Tuhanmu, bahwa Tuhanku yaitu Tuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allah yang bersifat ahad, artinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala esa. Apa makna esa? Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada sekutu baginya, dan maknanya juga bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa dibagi-bagi, tidak bisa dibelah-belah. Allahus samad ay Allah subhanahu wa ta'ala هو الذي يلجأ إليه عند الشدة والضيق، فهو السيد الذي يلجأ إليه. آية kedua, الله الصمد. Maknanya hanya kepada Allah lah kita memohon di saat kita sedang dalam kondisi yang sempit, dalam kondisi banyak cobaan. Jadi arti الله الصمد bahwasanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang kita mohon kepadanya untuk mengangkat segala kesulitan-kesulitan dan cobaan kita. Lam yalid wa lam yulad ay Allah nafsun 'anil madiyyati wal ikhtilal ay Allah laysa aban wala asla li ghairihi kama annahu laysa ibnan wala far'an 'an ghairihi. Ayat selanjutnya, lam yalid wa lam yulad. Allah subhanahu wa ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menafikan atau meniadakan adanya unsur pemahaman bahwasanya Allah adalah bahan dari sesuatu yang lainnya, menafikan bahwasanya Allah itu terpisah dari sesuatu yang lainnya. Kok bisa? Maknanya Allah Ta'ala bukanlah ayah dari sesuatu yang lainnya. Allah itu bukan asal muasal atau bahan dari sesuatu yang lainnya. Allah juga tidak diperanakkan, artinya Allah bukan anak dari sesuatu yang lainnya, dan Allah bukan sesuatu yang terpisah dari sesuatu yang lainnya. Walam yakun lahu kufuwan ahad أي أن الله ليس له كفوا ضد نفيل شبيه ليس كمثله شيء. ولم يكن له كفوا أحد. معناها tidak ada sekutu bagi Allah satu pun itu. Tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada sepadan bagi Allah, tidak ada serupa bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa kamitslihi syai, artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah baik dari satu segi maupun dari beberapa segi. Hadhihi as-surah al-'azimah allati nazalat ba'da an nazalat wa akhbara ar-rasul dhalika al-yahud qala lahum hadhihi sifatu rabbi 'azza wa jalla. Jadi surat yang agung ini, surat Al-Ikhlas ini adalah sebuah jawaban atas pertanyaan orang-orang Yahudi, siapa Tuhanmu wahai Nabi Muhammad. Setelah turun ayat ini, Nabi Muhammad mengatakan inilah sifat-sifat dari Tuhan yang aku sembah. Hum aradu istihza'a lakinnahum lamma sami'u hadha الكلام الجميل الذي هو فيه من البلاغة الشيء الكثير
nastata'u an yastahzi'a bi. Ghadab. Mereka orang-orang Yahudi yang awalnya itu pengen bertanya tujuannya apa tadi? Pengen menghina, meletehkan Nabi. Tapi apa? Setelah mendengar jawaban Nabi ini, setelah mendengarkan surat Al-Ikhlas ini, akhirnya mereka pun terdiam. Terdiam gak bisa balas apa-apa. Karena apa? Karena saking indahnya surat Al-Ikhlas, saking tingginya nilai sastra yang ada di dalam surat Al-Ikhlas, mereka pun gak bisa berkata apa-apa. Mereka hanya bisa memendam dan menyimpan rasa bencinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khassatan anna li hadhihi surah al-rad ala aqaid al-yahud al-fasida. Belum lagi ternyata di dalam surat ini, satu surat ini terdapat bantahan terhadap orang-orang Yahudi, bantahan terhadap keyakinan rusak mereka. Lima, kaifa hadza? Bagaimana bisa kok surat tersebut menjadi bantahan terhadap keyakinan orang-orang Yahudi? Anna ha'ulal Yahud alladziina harafu 'an diini anbiya'i bani Israil qalu anna Allaha khalaqa as-samawati wal ardh fi sittati ayyam. كلام إلا هنا صحيح لكنهم أين كلام الضلال الفساد فيه لما قالوا أنه في اليوم السابع تعب فصعد إلى العرش واستلقى على قفاه ليرتاح. Jadi surat Al-Ikhlas adalah bantahan terhadap keyakinan orang-orang Yahudi yang telah menyeleweng dan menyimpang dari agama yang diajarkan oleh para nabi dari bangsa Bani Israel. Mereka, apa yang mereka yakini? Mereka meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan 7 langit 7 bumi beserta segala sesuatu yang ada di antara langit dan bumi selama 6 hari. Sampai sini, ini sama dengan kita. Ini adalah keyakinan yang benar. Di mana kelirunya? Kelirunya adalah ketika mereka mengatakan bahwasanya pada hari ketujuh setelah Allah menciptakan langit dan bumi, Allah merasa capek, merasa lelah, letih. Akhirnya apa? Mereka mengatakan bahwa Allah kemudian naik ke atas arsy. Naik ke atas arsy untuk istirahat, untuk tiduran terlentang, menaruh bagian belakang dari kepalanya, menaruh tengkuknya di atas arsy. Alladzi ya'ma wa yat'ab humu makhluqat al-bashar amma Allah subhanahu wa ta'ala fa yastahilu alayhi dhalik. Allah ta'ala qad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laysa lahu kufu, laysa lahu nasib, laysa lahu shabih, laysa kamithlihi shay. Al-bashar ya'maluna wa yat'abun وينتقلون من مكان إلى مكان. البشر لهم طفر، البشر يرتاحون، أما الله سبحانه وتعالى فيستحيل عليه ذلك. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mustahil bagi Allah untuk merasa capek, mustahil bagi Allah untuk naik dan juga turun, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Mustahil bagi Allah untuk tidur terlentang. Mustahil bagi Allah untuk mempunyai tengkuk bagian belakang dari kepalanya. Ini adalah hal yang mustahil bagi Allah. Yang capek, yang kerja kemudian habis kerja kemudian merasa capek, lelah, itu makhluk. Yang naik turun berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya itu makhluk. Yang punya tengkuk itu siapa? Makhluk. Yang bisa tiduran terlentang siapa? Makhluk. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun serupa bagi Allah, tidak ada satupun sekutu bagi Allah, tidak ada satupun sepadan dengan Allah. Laisa kamitslihi syai. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, baik dari satu segi maupun dari beberapa segi. Makhluklah yang jika melakukan sesuatu, kerja dengan anggota badan dia,
setelah kerja kemudian capek. Ini makhluk yang naik turun juga makhluk, yang bisa tiduran juga makhluk. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mustahil baginya untuk melakukan ini semuanya. Allah taala rabbana ta yahud fi ayatin ukhra. Qala Allah taala wa laqad khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma masana min lughub. Al-lughub wa ta'ab wa ma masana min lughub ay lam yusib Allah tabaraka wa ta'ala at-ta'ab li anna alladhi yat'ab wa alladhi ya'mal bil jawarih والله تعالى يستحيل عليه هذه الأعضاء هذه الجوارح فالله ليس كمثله شيء. Kemudian ternyata Allah Subhanahu wa taala membantah keyakinan orang-orang Yahudi ini dalam ayat yang lain. Ayat yang telah disebutkan Syekh. Maknanya itu apa? Maknanya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 langit, 7 bumi beserta segala sesuatu yang ada di antara langit dan bumi dalam 6 hari. Dalam ayat tersebut disebutkan wa ma massana min lughub. Lughub di sini artinya ta'ab. Artinya apa? Setelah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari tersebut, Allah taala tidak merasa capek, tidak merasa lelah, tidak merasa letih. Jadi apa? Yang melakukan sesuatu, kerja, kemudian capek itu siapa? Makhluk. Makhluk yang melakukan sesuatu, bekerja dengan cara menggerakkan anggota badannya, inilah yang kemudian capek. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, Allah bukan benda. Allah mustahil baginya untuk mempunyai anggota-anggota badan. Mustahil bagi Allah untuk mempunyai anggota badan. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu bukan dengan cara menggerakkan anggota badan. Allah tidak mempunyai anggota badan. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun di antara makhluknya. Man minkum yahfaz ayatul kursi? Ada di antara kita yang hafal ayat kursi? Ada. Semuanya. Al-Qur'an yahfazuha? Insyaallah. Al-ayah ma hiya? Allah la ilaha illa al-hayyul qayyum. Maha ba'daha? La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. تعرفون ما هي السنة؟ التعب، النعاس، ولا نوم. يعني الله يستحيل عليه التعب ويستحيل عليه النوم، لأن الله لا يشبه مخلوقاته، ليس كمثله شيء. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat, dalam ayat apa tadi? Kursi. Dalam ayat kursi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lanjutannya, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Apa itu arti sinah? Sinah artinya adalah rasa ngantuk, rasa capek, ini arti sinah. Artinya apa? Allah la ta'khudhuhu sinah. Allah tidak merasa ngantuk, Allah tidak merasa capek. Ini makna dari surat ayat kursi. Wala naum, dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak tidur. Artinya apa? Mustahil bagi Allah untuk capek, untuk ngantuk, mustahil bagi Allah untuk tidur. Al-Nabi ya'mal wa yat'am. Kana atau takhudhu sinatu. Amma Allah subhanahu wa ta'ala falaysa kadhalika, laysa kamithlihi shay, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Jadi sesuatu yang bekerja dengan menggunakan anggota-anggota badan, mereka lah yang kemudian setelah kerja merasa capek, merasa ngantuk,
tidur. Itu mereka yang bekerja melakukan sesuatu dengan anggota badan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan anggota badan. Mustahil bagi Allah untuk mempunyai anggota badan. Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan sesuatu pun dari makhluknya. Suratul Ikhlas ma qisriha fiha ar-raddu ala aqaid al-yahud al-fasida. Jadi surat Al-Ikhlas itu, meskipun surat Al-Ikhlas adalah surat yang pendek, tapi apa? Di situ terdapat bantahan terhadap keyakinan orang-orang Yahudi yang menyimpang. Kama anna qisran min al-Yahud qala Uzair ibn Allah, kama qala al-Nasara al-Masih Allah. Allah Ta'ala rabb alayhim fi surat Al-Ikhlas. قال الله تعالى لم يلد ولم يولد أي أن الله ليس أبا ولا أصل بغيره ولم يولد أي أن الله ليس ابنا ولا فرعا عن غيره ولم يكن له كفوا أحد ليس لله شبيه ternyata dalam surat Al-Ikhlas ini juga terdapat bantahan lain. Terdapat bantahan lain terhadap golongan orang Yahudi. Ada satu golongan dari orang Yahudi yang mengatakan bahwasanya Uzair, nama manusia, Uzair, seorang manusia ini, mereka katakan Uzair adalah putra Allah. Ini keyakinan orang-orang Yahudi. Sebagaimana orang Nasrani, mereka juga mengatakan Nabi Isa al-Masih putra Allah. Keyakinan ini, keyakinan orang Yahudi ini dibantah di dalam surat Al-Ikhlas. Apa itu ayatnya? Lam yalid wa lam yulad. Apa maknanya? Lam yalid. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak. Artinya apa? Allah bukan ayah. Bukan ayah dari bagi sesuatu yang lainnya. Allah bukan barang atau asal muasal dari sesuatu yang lainnya. Ini makna dari kata dari firman Allah lam yalid wa lam yulad. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala tidak diperanakkan. Allah bukan anak dari sesuatu yang lainnya. Allah juga bukan bagian ataupun bagian dari sesuatu yang lainnya. Bagian atau pecahan dari sesuatu yang lainnya. فخطاب اليهود ما استطاعوا ان يستهزئوا بالنبي. Jadi setelah dibantah seperti ini mereka pun enggak bisa membantah lagi. Baradda alaihi wa afhama. Mereka pun enggak bisa membantah lagi. Mereka terdiam, mereka hanya bisa menyimpan rasa benci dan dengki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad telah membantah mereka habis-habisan. فاغتاظوا من النبي محمد وزادت كراهيتهم له. Orang-orang Yahudi pun kemudian apa? Mereka marah, mereka benci, membenci dan dengki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mulai memerangi Rasulullah sampai sekarang. فعملوا على مقاتلته ومقاتلة سائر المسلمين. Mereka pun kemudian memerangi Nabi Muhammad dan memerangi seluruh umat Islam. وما زالوا إلى يومنا هذا يقاتلون المسلمين. Dan bahkan sampai sekarang pun mereka masih terus menerus memerangi umat Islam. وهناك من انتسب إلى الإسلام يقول بقول اليهود واعتقادهم اعتقاد اليهود. Dan ternyata ada sebagian orang lain, mereka ini mengakunya sebagai orang Muslim, tapi apa? Mereka ini ucapan mereka sama seperti ucapan orang Yahudi, keyakinan mereka sama seperti keyakinan orang Yahudi. Orang Yahudi itu apa yang mereka katakan terhadap Allah? يعمل ويقعد ينتقل من مكان إلى مكان ولا يتقر ويرتاح على العرش.
Mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bekerja kemudian capek. Naik berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Naik ke atas arasy, tiduran terlentang di atas sana, mempunyai anggota badan, mempunyai tengkuk bagian belakang dari kepala. Al-Wahhabiyyah mislu nasla'iqat. Qalu bi anna Allah yanzil wa yas'ab wa yajlis 'ala al-'arsy. Ternyata orang-orang yang terkumpul dalam golongan Wahabi, orang Wahabi itu mereka mempunyai keyakinan yang sama dengan itu. Mereka orang Wahabi itu mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala setiap malam naik turun, pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, duduk bersemayam di atas arsy. Fakalamuhuma fillahi sawa sama sama. Jadi apa keyakinan mereka? Orang Yahudi dan orang Wahabi, keyakinan mereka itu sama, gak beda, sama-sama, sami-sami. Haulai yakununa bi'anna Allah yanzil wa yas'ab, wa haulai yakununa amma Allah yanzil wa yas'ab. Yahud yakul salqa ala al-'arsy, والوهابية قالوا جلسوا على العرش نفس المعتقد. Jadi apa? Orang Yahudi mengatakan Allah merasa capek kemudian naik turun, naik ke atas arsy. Orang Wahabi juga sama, mereka mengatakan Allah itu kerjaannya naik turun. Orang Yahudi mengatakan Allah Ta'ala tidur terlentang di atas arsy. Orang Wahabi juga sama, mereka mengatakan Allah duduk bersemayam di atas arsy. Al-Yahud yuqatiluna al-muslimin wa yakrahuna an-nabi Muhammad. Wal-Wahhabiyyah fi biladina yuqatiluna ahli as-sunnah wal jamaah hatta innahum fajjaru qubur 'ulama ahli as-sunnah wal jamaah. Al-Imam an-Nawawi rahimahullah fajjaru qabrahu من غيظ من أهل السنة والجماعة فيقاتلون المسلمين أهل السنة والجماعة ويحرمون الاحتفال بمولد النبي. Jadi orang-orang Yahudi mereka membenci Nabi, memerangi Nabi, memerangi umat Islam hingga sekarang orang-orang Yahudi. Ternyata orang Wahabi juga sama. Mereka membenci Nabi, memerangi Nabi, dan juga memerangi umat Islam. Di negara-negara Arab, orang-orang Wahabi itu memerangi kita, memerangi Ahlu Sunnah wal Jamaah. Sampai bahkan mereka mengebom, meledakkan kuburan para wali, kuburan orang-orang yang soleh. Seperti siapa? Kuburan Imam Nawawi. Kuburan Imam Nawawi di Arab sana dibom, diledakkan sama orang-orang Wahabi. Wa ghairu kuburi al-awliya wa salihin ahli sunnah. Fajjaru kuburahum wa qatalu ahli sunnati al-ahya. Begitu juga kuburan-kuburan dari orang-orang soleh yang lainnya. Mereka mengebom kuburan tersebut dan menghancurkannya. Di samping mereka juga membunuh dan memerangi orang-orang muslim yang masih hidup. Thumma haulai al-wahhabiyyah atba'a syaitan. Kemudian ternyata orang-orang Wahabi itu adalah pengikut setan. Lima, kok bisa dikatakan pengikut setan? الشيطان عندما ولد النبي محمد عليه الصلاة والسلام رن قوية معبرا عن غيظه وشدة كرهه للنبي محمد لأنه نبي آخر الزمان، لأنه سيكون السبب في إدخال أكثر أهل الجنة الجنة. فأمة محمد ثلثي أهل الجنة وأمم الأنبياء كل الأنبياء ثلث واحد من أهل الجنة.
Jadi orang Wahabi adalah para pengikut setan. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena setan di malam Maulid, di malam dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setan itu menjerit, merintih dengan sangat kuat. Kenapa? Karena rasa bencinya dia, karena rasa marahnya dia terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad ini adalah seorang nabi terakhir, nabi akhir zaman. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan sebab dari masuknya 2/3 penduduk surga. Jadi apa? 2/3 penduduk surga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan 1/3 yang lainnya adalah umat seluruh nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الشيطان لم يهم مثل هذه الرمنة إلا عندما أخرج من الجنة وعندما نزلت سورة الفاتحة. Jadi setan itu tidak pernah merintih dan menjerit sekuat itu kecuali apa? Kecuali ketika setan dikeluarkan dari surga dan ketika diturunkan wahyu berupa surat Al-Fatihah. Amma al-Wahhabiyyah fa fi kulli mawsim maulid yaghunnuna rannat bi tahrim al-ihtifal bi maulid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang Wahabi juga sama ternyata. Di setiap tahun, di setiap musim maulid, orang-orang Wahabi juga menjerit dengan sangat keras mengharamkan maulid, mengharamkan perayaan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajib. Kenapa yahrimuna al-ihtifal bi maulid? Jadi mereka adalah orang-orang yang aneh. Sebenarnya mereka itu kenapa mengharamkan perayaan maulid? Antum tahtafiluna bi maulidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syekh nanya, apakah kita merayakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tahtafilun. Jadi kita semuanya merayakan maulid. Nama tahtafiluna bi maulid. Sekarang beliau nanya lagi, ketika merayakan maulid, apa yang kita lakukan? Ikrati maulid dibai, maulid berjanji. Jilawatul maulid, lima. Lima tak rauhna maulid. Kenapa? Lima tak rauh. Hukum bin Nabi. Alaihi kembalika. Yaitu, dikai tanshu hukum Nabi Muhammad fi qulubi al-awlad, wal-nisa, wal-rijal, al-sighar, wal-kibar. Alaihi kembalika. حكم النبي الله أمرنا بمحبة النبي وباتباع النبي عليه الصلاة والسلام وحب النبي عبادة وحب والنبي قال من أحبني كان معي في الجنة فمحبة النبي قد أمرنا بها وفيها أجر وثواب. Jadi ketika kita merayakan maulid, yang kita lakukan adalah membaca maulid, membaca kisah sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita membaca maulid? Bukankah karena kita mencintai Rasulullah? Betul. Bukankah tujuannya agar kita menyebarkan rasa cinta kepada Rasulullah, kita sebarkan kepada orang-orang yang masih kecil, yang sudah besar, laki ataupun yang perempuan, yang apa lagi? Jadi apa? Yang dewasa ataupun yang masih kecil. Ini mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu bentuk ibadah. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada pahalanya, merupakan perkara yang agung dalam agama Islam. Dan baku ahab
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ternyata Rasulullah bersabda, al-mar'u man ma'a man ahab. Seseorang itu nanti di hari kiamat akan digiring bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang akan digiring di hari kiamat nanti bersama orang yang dicintainya. Kita mencintai Nabi, kita mencintai Rasul, maka insyaallah kita akan digiring bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat. Lagi. Maka تفعلون باحتفال مولد رسول الله حب النبي. Beliau nanya lagi, apa ini yang kita lakukan ketika kita merayakan maulid? Qira'atul Qur'an. Allah amarana bi qira'atul Qur'an. Wa qira'atul Qur'an fi 'ala wajhin sahih ya thawabu ajrun 'azhim 'inda Allah. Kullu harfin min al-Qur'an al-Karim yuqra' lillahi ta'ala fi ajrin wa thawab. Fa qira'atul Qur'an la syakka jaizatun wa qad umirna biha. Jadi ketika merayakan maulid kita membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an ini adalah sebuah ibadah. Ada pahala yang sangat agung di setiap huruf yang kita baca dari Al-Qur'an. Ketika kita mengikhlaskan niat kita karena Allah, maka apa? Itu mempunyai pahala yang sangat agung. Kita diperintahkan untuk membaca Al-Qur'an. Jadi membaca Al-Qur'an adalah perkara yang sudah tidak diragukan lagi, perkara yang diperbolehkan. Lagi, ماذا تفعلون بالإحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أخبرون. Tanya lagi, apa yang kita lakukan ketika merayakan Maulid? At-tasadduq. الله تعالى قال في القرآن الكريم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا فأطعم الناس فيها أجر وثواب وقد أمرنا بذلك في القرآن. Ketika merayakan Maulid kita bersedekah, memberikan makan kepada orang lainnya, ya kan, dibagi-bagi makanan nih. Bersedekah, membagikan makanan, ini juga perkara yang baik dan bahkan dipuji di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang mananya orang-orang tersebut, orang-orang mukmin tersebut memberikan makan kepada orang-orang yang dicintainya, orang miskin, orang yang anak-anak yatim dan juga orang-orang yang asir. Jadi memberikan makanan, bersedekah ini adalah perkara yang agung. Lagi, ماذا تفعلون أيضا باحتفال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم لجي تعلم عن الدين. الله أمرنا بتعلم عن الدين. النبي رغمنا قال طلب العلم فريضة على كل مسلم. الله تعالى أخبر عن نبيه عليه الصلاة والسلام أنه قال في القرآن الكريم وطلب الاستزادة منه ولم يكن استزادة من أي شيء إلا من العلم. قال تعالى إخبارا عن نبيه أنه قال وقل ربي زدني علما. إذن تعلم علم الدين أمرنا به وفيه أجر وفيه ثواب عظيم. Ketika kita merayakan maulid, tujuan kita yang kita laksanakan biasanya itu apa? Ada ceramahnya, ada pelajaran ilmu agamanya. Belajar ilmu agama ini adalah perkara yang sangat agung, perkara yang Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk melakukannya. Rasulullah SAW bersabda, thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim. Mempelajari ilmu agama yang fardhu 'ain itu hukumnya apa? Hukumnya fardu, wajib atas setiap orang muslim. Dan Allah Subhanahu wa taala
di dalam Al-Quran tidak pernah memerintahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdoa meminta tambahan sesuatu apapun kecuali meminta tambahan ilmu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa qul rabbi zidni ilma. Wahai Nabi Muhammad, katakanlah, ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu. Artinya apa? Mempelajari ilmu agama adalah perkara yang sangat bagus. Lagi, ma'ala taf'aluna bi'ihtifali maulidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya lagi, apa yang kita lakukan ketika kita merayakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Salawatan. Salawat ala Nabi. Allahumma rabbi salati ala Nabi. Allah Ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala Nabi. Ya ayyuhan nabiyina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa akrim ala habibina wa qaidina wa qurrati a'yunina wa shafi'ina Muhammad ibn Abdillah. Fassalatu ala nabi fiha ajr wa thawab wa qad umirna bi dhalika fil Qur'an. Ketika kita merayakan Maulid, yang kita lakukan pastinya membaca salawat. Salawat kepada Rasul ternyata merupakan sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ada perintah di situ, wahai orang-orang yang beriman, sallu 'alaihi, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad dan ucapkanlah salam kepada beliau. Artinya apa? Membaca solawat kepada Nabi juga merupakan perkara yang bagus dan ada sekian banyak pahala yang sangat besar. Lagi, ماذا تفعلون باحتفال مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أخبروني. Masih penasaran ini? Silaturahmi. Coba, apa yang kita lakukan ketika merayakan Maulid? Silaturahmi. Silaturahmi. Bertakarur, bermahabba, bermawadda. Allah Ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa qala ta'ala, Mada wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Fattaqarub, at-tahab, al-mawadda, at-ta'awun 'ala at-ta'ah khairun 'azhim umirna bihi fil Qur'an al-Karim. Ketika kita merayakan Maulid, yang kita lakukan adalah silaturahim, saling berkumpul di antara satu sama lain di antara umat Islam. Dan hal ini bisa menguatkan rasa cinta di antara kita, menguatkan rasa saling mendekatkan hubungan di antara kita. Dan ini juga diperintahkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya terhadap jalan Allah dan janganlah sekali-kali kalian bercerai-berai. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam Al-Qur'an, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian dalam melaksanakan perbuatan baik dan juga amal takwa, dan janganlah kalian bercerai tolong menolong untuk melakukan kemaksiatan dan perbuatan saling berpusuhan. Artinya apa? Saling menguatkan hubungan di antara kita,
bersaling bersatu di antara kita, kemudian saling tolong menolong dalam melakukan perbuatan baik adalah hal yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an. Lagi. Ditantang nih, ada lagi enggak nih? Dikian. Tafa'aluna bi'tifali mauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhbiruni. Yazkurun Allah. Allah tabaraka wa ta'ala amarna bi dhikrihi. Allah ar-rasul hasana ala dhikrillah. Qala afdalu dhikri subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Fa hadha amrun warad fi syar'i fihi ajr fihi thawabun 'adzim. Ketika kita merayakan maulid, di antara yang kita lakukan adalah membaca zikir, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga perkara yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwasanya di antara zikir yang paling utama itu adalah Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya kan? Lagi, ماذا تفعلون أيضا باحتفال مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ذكر الصحابة، ذكر الصالحين. وذكر الصالحين يطرد القلب وفيه ثواب واجر عظيم. Ketika kita merayakan maulid, kita juga menyebut para ulama, para orang-orang yang saleh, dan menyebut nama orang-orang yang saleh. Ini juga adalah perkara yang baik. Dengan menyebutkan nama orang-orang saleh, maka turunlah kepada kita rahmat-rahmat dan juga berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi. Maka taf'aluna aydan bi'ihtifali maulid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lagi kan nih. Tabarruk bi athar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka akhan asari syarifah. Bila tabarruk. هو التبرك بآثار النبي أمر عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام قبل وفاته حلق شعره لما حج ووزع شعره على الناس لكي يكون بركة باغية بينهم، لأن الشعر لا يكاد. فالتبرك بآثار النبي فيه ثواب وفيه أجر عظيم. النبي فعل ذلك ووسع شعره على الصحابة. Jadi di antara hal yang biasa dilakukan di saat merayakan maulid di beberapa tempat, apa itu? Bertabaruk, ngalap berkah dengan apa? Peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan hal ini, bertabaruk ngalap berkah. Rasulullah sebelum beliau meninggal berhaji, dan saat haji beliau kemudian apa? Menggundul rambutnya, bukan kemudian dibuang, tapi apa? Rambutnya kemudian dibagi-bagikan kepada para sahabat. Apa tujuannya? Untuk dimakan? Bukan. Tujuannya adalah agar rambut ini menjadi berkah yang tetap terus ada bersama para sahabat. Artinya apa? Bertabaruk ngalap berkah, ini juga hal yang dianjurkan dalam agama Islam.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan hal itu kepada para sahabat dan juga kepada kita. Ya laita kana ma'ana athar min athari lakum tatabarrakna min. Seandainya saja tadi beliau membawa salah satu dari apa? Salah satu dari peninggalan Rasulullah dan kemudian kita bisa bertabaruk bersama. Lagi. Maka tafa'aluna aidan bihtifal al-maulid li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lakin ini. Coba kasih tahu. Doa? تدعون الله؟ تدعون الله؟ الله تعالى قال ادعوني أستجب لكم أي أطيعوني أفدكم والدعاء عبادة فيه طاعة لله عز وجل. Ketika kita merayakan maulid kita juga doa. Doa bersama-sama ya kan? Berdoa ini juga perkara yang baik, perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Artinya apa? Berbuatlah taat kepadaku dan aku akan memberikan pahala kepada kalian. Dan berdoa merupakan perbuatan taat, perbuatan ibadah, dan ini ada pahalanya. Akhbiruni. Mada tuharrim al-Wahhabiyya? Bima yuharrimun al-Mawlid? Yuharrimun qira'at al-Qur'an? Am as-salat ala an-nabi? Am as-salat an-nas? Am zikrillah? Am mada yuharrimun? تعظيم النبي ماذا يحرم الوهابية شيء عجيب. Jadi sekarang kasih tahu kepada kita yang mananya dari bagian perayaan Maulid yang mau diharamkan oleh orang-orang Wahabi. Yang mananya? Mereka mau mengharamkan membaca solawat, mau mereka mengharamkan membaca Al-Quran, mau mereka mengharamkan berkumpul bersama untuk menguatkan rasa cinta di antara kita. Bagaimana ini? Ini semuanya ada dalilnya dan itu adalah hal-hal yang diperintahkan di dalam agama kita. Idza kanat kull khuslah min khisal al-ihtifal bi maulid an-nabi shay'un hasanun umirna bihi wa fihi thawab wa ajr. فبمجموعها بما تكون محرمة بل هي خير على خير على خير على خير. Jadi jika setiap rangkaian acara yang dilakukan pada perayaan Maulid itu adalah hal yang baik, ada dasarnya di dalam agama kita. Lalu bagaimana kemudian mereka mengharamkan kepada kita untuk melakukan ini semuanya secara bersamaan dalam acara perayaan Maulid? Bagaimana itu? Tidak, ini sungguh bukan merupakan perbuatan yang haram. Justru perayaan Maulid adalah perkara yang baik di atas perkara yang baik di atas perkara yang baik. Subhanallah azim. الوهابية تبع الشيطان، اتبعوا اليهود في المعتقد. اليهود يكرهون النبي ويحاربون المسلمين، وهؤلاء يحرمون الاحتفال إظهار الفرح بمولد رسول الله ويقاتلون أهل السنة والجماعة. هما سواء، سما سما، سمي سمي، كلام الكندي وهابي بهايا. Jadi orang Wahabi adalah pengikut setan. Orang Wahabi adalah pengikut orang-orang Yahudi. Orang Yahudi membenci Nabi, memerangi Nabi, memerangi umat Islam. Orang Wahabi membenci Nabi, memerangi umat Islam. Membenci Nabi kemudian sampai kemudian apa? Mengharamkan perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang Wahabi sama orang Yahudi itu sama. Mereka sama-sama, sami-sami. Sami mawon, sami mawon. Jangan ikuti Wahabi bahaya. Hati-hati.
اثبتوا على الاحتفال بمولد رسول الله ففيه طاعة وفيه ثواب كان أخلصوا النية لله عز وجل. Jadi tetaplah kita semuanya merayakan perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara kita mengikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. وَلَا تَسْتَمِعُوا بِأَثْبَاعِ الشَّيْطَانِ هَؤُلَاءِ الْوَهَابِيَّةِ, dan gak usah dipedulikan omongan orang-orang Wahabi yang merupakan para pengikut setan. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabahu ya rabbal alamin. Allahumma bi barakati maulidi nabiyyika al-karim ighfir lana arhamna hadina 'afina 'afu 'anna aghfir lana adkhilna al-jannata bila اللهم إنا نحب نبيك فاجعلنا نحشرنا تحت لوائه ولا تحرمنا من صحبته في الجنة يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا الله, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم يا أرحم الراحمين يا الله, متعنا بأسماعنا وأبصارنا وصحتنا وقوتنا ما أحييتنا, واجعله الوارث منا. اللهم يا أرحم الراحمين يا الله, ارزقنا رؤية النبي محمد هذه الليلة يبشرنا بحسن الختام, يبشرنا بدخول الجنة بلا عذاب. يا أرحم الراحمين يا الله, يا ذا الجلال والإكرام, احشرنا تحت لواء النبي محمد يوم القيامة قائمين كاسين راكبين مستمرين تحت ظل العرش على منابر النور. اللهم اجعلنا من الذين يعبرون الصراط طاهرين. اللهم يا ارحم الراحمين يا الله, اكرمنا بشربة من حوض نبيك لا تظمأ بعد ذلك ابدا, نشربها عند لسنف لا عطش يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا في هذه الدنيا على طاعه, اجمعنا يوم القيامه تحت لواء النبي محمد مع الانبياء والمرسلين والاولياء والصالحين, واجمعنا بهم في الفردوس الاعلى يا ارحم الراحمين يا الله. اللهم اغفر لاصحاب الحقوق علينا, اللهم اغفر لمشايخنا, اللهم اغفر لاهالينا واخواننا الذين سبقونا بالايمان, اللهم اغفر لارحامنا المسلمين, اللهم اغفر لكل من سالنا وطلب منا الدعاء من المسلمين, وآلهم سبله من الخير, واجمعنا واياهم في الفردوس الاعلى. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات, واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على النبي محمد واله. اللهم وتقبل منا بسر سوره الفاتحه.